sudah aku saya pasang. Jadi bisa kita dapat videonya ya, untuk pemasangannya. Jadi kita akan lihat jaring pukat yang kita pasang ini. Ini masih suasana banjir kawan-kawan. Sambil menunggu pukat yang kita pasang, kita lihat-lihat sungai dulu ya. Ini sungai besar nih kawan-kawan. Kita akan melihat pukat kita. Kita mau menuju tempat pukat yang kita pasang ya. Kita mau lihat, siapa tahu ada kenanya. Kita tunggu sebentar lagi, kita diam sini dulu. Sebentar lagi kita akan lihat dari pukat kita. Saya mau simpan tas dulu ya. Ya, airnya lumayan dalam ya. Kita coba lihat dulu kawan-kawan. Sampah maklum, banjir ya. Nah, ini buat kita. Sepertinya ada goyang-goyang itu. Saya tuh kalau goyang-goyang itu, kita lihat kawan-kawan. Setia kalau ada goyang-goyang itu tanda ada yang kena ini. Ini kita buat rumpon ya, supaya ikannya suka. Kita singkirkan dulu kan kawan. Ya. Nah. Kita dua satu kawan-kawan. Kita amankan dulu. Oh, kawan. Kita dapat dua ekor lagi. Nah, ini kita dapat dua ekor lagi kan kawan. Ambil pantungnya, ini buat kita yang satunya kita siapkan ya. Kita baru kita bawa tadi yang kita pasang juga ini. Kita yang satu kita pasang juga ya. Nah, kita pasang di sebelah situ ya. Oke kawan, terus petualangan saya memukat di air banjir. Kalau sudah kita amankan, ini kita mau ambil tadi yang satunya lagi ya. Nah ini kan kawan, kita dapat satu lagi ini. Kita aman.
amankan dulu. Ikan ini tajam ya durinya, hati-hati kawan-kawan. Nah ini durinya lumayan tajam ini, cuma tidak begitu berbisa ya. Tidak seperti ikan bawang kecil tuh. Nah, ini. Dapat ada 3 ekor ini. Nah, wow, satunya ini masih hidup. Nah, ini terdapat 3 ekor. Kita mau lihat lagi. Sambil kita lihat tempatnya, kita sambil buang-buang sampah ini ya, biar terbersih. Karena kalau kotor tidak mau kena kawan-kawan. Nah, ini sampah nih. Kita mau kena kalau banyak sampah ini. Ini udah kita pasang kembali. Nih, safe cut-nya. Kita biarkan lagi ya. Kita sampai tempat tujuan, yaitu mau melihat jaring kita, tepuk cut kita yang kita pasang ya. Lihat siapa tahu ada benangnya. Kita pasang. Wow, lumayan kawan. Nih. Kita ada dapat nih. Nah, ini. Sudah kita dapat 2 ekor ya. Kita amankan dulu kawan-kawan. Nah, ini sudah kita amankan. Ekor ya. Ini lagi satunya. Ini kawan-kawan, kita dapat lagi ya. Nah, ini dia. Kita cabut dulu ya. Jadi pukat kita kemarin kita tinggalkan ya, kita biarkan malam. Jadi hari ini kita mau lihat lagi. Itu sepertinya ada musang kan kawan. Jadi di pagi hari ya, pagi siang sih. Nah, jadi kemarin tidak sempat kita mulai lagi karena hari udah sore, udah begitu malam. Jadi hari ini kita ceknya. Jadi semalam kita biarkan satu malam ya. Sekarang kita mau lihat apakah kita ada poin hari ini. Kita menuju tempat kita pemasangan pukat kemarin. Ini air sudah mulai surut. Ini sungai besarnya. Ini. Nah, sini juga sudah surut ya. Kemarin ini ada air di sini. Jaring pukat kita pasang di situ. Sekarang kita mau lihat. Satunya kita pasang di sini. Aliran muara ke sungai besar ya ini. Jadi kita kemarin masangnya di dalam sini, di rawa-rawa sini ya. Sekarang kita mau lihat dekat kita. Sini kemarin lumayan dalam ini. Thank you.
sampah ya, karena bekas banjir ya. Yang zong kawan-kawan, kita mulai buka sebelahnya lagi ya, seperti itu. Ya, masih menggenangi tempat ini. Ini buat kita yang satunya kemarin kita pasang. Ini kena, kita dapat satu lagi ya. Sini memang cocok sekali pasang pet bukan. Nah, ini di sini namanya ikan, jenis ikan pras ini ya. Kita dapat satu kawan-kawan. Surutnya kurang, ikannya kurang, kita cuma dapat satu ekor. Nah ini saja kita dapat ikan jenis, kalau sini namanya ikan pras ya, cuma satu ekor saja. Oke kawan, sekian dulu petualangan masang pukat di air banjir kita. Nanti jika air pasang, kita akan pasang lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan pulang, nanti kita akan angkat pukat ini.